Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Seleb Studio. Berita kali ini datang dari aktor tampan Giorgino Abraham dan aktris cantik Yasmin Neper. Seperti yang sudah kita ketahui, keduanya adalah pemeran dalam sinetron Love Story The Series, yang mana Giorgino Abraham memerankan sebagai Ken dan Yasmin Neper lawan mainnya memerankan sebagai Maudie. Namun tak hanya di depan kamera, keduanya kerap kali menunjukkan kemesraannya saat masih berada di belakang layar. Dilansir dari akun Instagram Gino dan Yasmin, keduanya kerap kali mengunggah video bermesraan ketika bridge shooting. Memang, saat bridge shooting Love Story, keduanya emang sangat dekat bak pasangan kekasih. Giorgino Abraham dan Yasmin Neper menjadi sorotan saat membintangi Love Story The Series. Keduanya terlihat semakin lengket meski di belakang layar. Tak sedikit warganet yang mendoakan agar mereka berjodoh di dunia nyata. Sinetron Love Story The Series memang banyak menyita perhatian penggemarnya. Rasa seru tersebut diakui oleh Giorgino Abraham lantaran Yasmin Neper sangat profesional. Bahkan Giorgino Abraham mengatakan bahwa ia tak pernah canggung saat melakukan adegan mesra dengan Yasmin Neper. Begitu juga dengan Yasmin Neper, ia sangat terlihat menjiwai ketika melakukan adegan mesra dengan Babang Tampan Giorgino Abraham. Kalau memang Gino dan Yasmin akan melangkah ke jenjang yang lebih serius, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik buat mereka. Semoga kalian akan benar-benar bersatu dalam kehidupan nyata. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian berita yang dapat saya buat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.